Halo guys, jumpa lagi ya dengan Aris. Jadi di video kali ini Aris mau kalian review sih sebenarnya. Karena ini untuk sahur, jadi aku pesen makanan yang memang simple dan praktis. Ini aku pesen sama rendang daging si jago. Ini. Jadi ini kemasannya itu sekitar setengah kilo, 500 gram. Nah ini gampang banget, ini sudah ada cara penyajiannya sudah tertera di sini. Oke, nanti bakal aku terain cantumkan nomor HP-nya. Ya, jadi ini aku pesan sama temanku, ini kebetulan bisa temanku. Jadi ini cocok banget buat teman-teman mau sahur ataupun untuk buka puasa. Gimana selanjutnya, aku mau panasin dulu, nanti baru makan pakai nasi hangat. Jadi ini mau aku panasin sebentar, ini aku udah siapin wajannya. Langsung digunting aja. Terus, oh ini kemasannya cantik ya. Jadi kemasannya seperti ini ya, udah di vakum. Jadi ini bisa tahan lama. Bagus ini kemasannya. Selain kalau di ini dia cuman panasnya sebentar aja ya. Apinya kecil aja. Sudah mantap. Kita aduk-aduk. Nah, ini dagingnya banyak ya, besar-besar. Harum sekali ya baunya. Ini soal harganya cukup, dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak ya. Jadi ini aku beli setengah kilo itu 160.000. Memang wajar sih, karena kalau di Batam itu daging memang harganya mahal, satu kilo itu. Belum lagi bumbunya ini ya. Ini sebentar aja, yang penting udah panas sekitar 2 menit aja deh. Nah, ini sudah matang, udah nampak ya. Nanti baru kita tuang ke wadah ini. Ini dimakan pakai nasi anget, udah mantap ini, nikmat banget. Mati. Udah banyak nih, ada berapa potong nih banyak nih. Mari kita makan. Yuk. Aku tadi juga ada beli kering kentang. Ini dari snack Fadila. Gede-gede kentangnya ya. Jadi ini paling nikmat kalau buat kita sahur itu. Nah, kita urur-ururin gini aja. Wow. Nikmat ya guys. Ini dagingnya. Wow, ini enak banget ini bumbunya kayaknya. Kak. Kita makan. Ini tuh bumbunya nendang banget loh, serius ini beda. Aku pernah makan rendang yang bumbunya benar-benar rendang ya.
Ini nggak pelit bumbunya, kerasa banget, manisnya, asinnya, terus gurih, lemaknya itu luar biasa, banyak banget lemaknya. Ditambah dengan kentang gorengnya ini bakal ngabisin nasi dua piring nih. Malah aku mau makan dulu ya. Baby.